mata wang kita, pengukuhan mata wang kita, dan faktor-faktor ekonomi yang membawa kepada pengukuhan pembelian mata wang tersebut. Of course, walaupun takkan puati lah, kan? Of course, dia takkan puati. Lawan. Tetap lawan. Okay, kita ringgit mengukuh pada hari ini. Dengan tadi last saya tengok RM4.13. Dan dijangka mungkin turun ke RM4.10, mungkin dalam keadaan itu. Baik. Walaupun dia cari modal. Apa modal dia boleh gunakan lagi? Dia tak boleh dah. Dulu nak main hal telur, telur dah stabil. Nak main hal ayam, ayam dah stabil. Ingat tak dulu bila dia kata hal ayam, hal telur ni, kalau ayam telur ni diampungkan habislah negara, mahal lah. Tengok-tengok, stabil. Kemudian dia main hal ringgit, RM4.70. Sekarang ni dah RM4.12. Kemudian bila kita kata itu adalah kerana kerajaan yang stabil dan baik ekonominya, maka negara kita semakin baik. Kemudian dia guna hujah. Dia kata pada tempat RM70 dulu, lebih kurang dalam Julai, 2 bulan lepas je. Masa tu Perdana Menteri kata ini kerana faktor luaran. Tak betul, sekarang ni kerana faktor ekonomi pula, dia kata. So nak jawab macam mana, tuan-tuan? Ini jawapan dia. Sebenarnya pada awal, daripada awal 2024 sehingga tengah 2024, Jun Julai pada waktu itu, sebenarnya memang faktor luaran dan pengukuhan USD itu bukan setakat di apa orang kata, hanya kepada Malaysian Ringgit saja. Pengukuhan USD pada masa itu kepada hampir semua mata wang dunia, terutama di Asia ni, pengukuhan USD terhadap semua mata wang di dunia. Saya dah buat kajian tadi, memang hampir semua mata wang, di mana USD tu jadi mata wang yang favorable, mata wang yang dipilih. Kenapa? Kerana pada masa itu memang diorang tahu akan ada dan tempoh ketika US akan dump dia punya interest rate. Dia akan turunkan interest rate, dia akan potong interest rate dia. So dia ambil untung dulu. So dia jual mata wang lain ni dan dia beli USD. Dan sebab itu mata wang kita antara yang yang melemah pada waktu itu. Kemudian yang kedua, faktor luaran juga, terdapat peperangan. Kalau tuan-tuan ingat peperangan pada waktu itu, ada peperangan yang berlaku. Dan bahawa faktor lain luaran yang menyebabkan. Tetapi dari segi ekonomi kita, kalau tidak kerana ekonomi kita mengukuh pada waktu itu, mata wang kita akan jadi semakin teruk. Baik, okey lah. Masa tu Anwar Ibrahim kata, Ira Fizi kata, ini kerana faktor luaran. Pada masa itu faktor luaran tu kuat, tetapi faktor dalaman mengekang mata wang kita daripada jatuh lebih teruk. Tuan-tuan ingat tak pada masa itu Mahathir kata apa? Kita kena pack, kita kena kita kena pasakkan mata wang kita sebagaimana yang beliau lakukan pada tahun 1997. Rafizi tak setuju. Kerana kalau dia pasakkan mata wang pada waktu itu, keyakinan pelabur akan lari. Dan Menteri Ekonomi, Bank Negara Malaysia, penganalisa-penganalisa semua mengatakan bahawa mata wang kita akan memulih. Salah satu faktornya, faktor luaran, iaitu apa orang kata, iaitu mata wang USD akan membuat pengumuman lebih kurang dalam pada masa itu. Dia kata Ogos, Julai, Ogos, Ogos, September. Akhirnya September dibuat pemotongan, bulan ini dibuat pemotongan mata. Dan disebabkan itu, diorang nak lari. Faktor kedua, yang ni faktor internal. Soalan dia, ada orang kata pada masa itu faktor luaran, takkan ini faktor dalaman kita mengukuh. Soalannya, selepas dia jual USD, dia nak beli mata wang apa? Jadi pelabur-pelabur mata wang ini, selepas dia dump USD, dia orang akan menilai balik mata wang-mata wang yang ada di seluruh dunia. Di sini mereka akan melihat negara-negara yang mempunyai, pertama, ekonomi, politik yang stabil, yang kedua, ekonomi yang stabil, dan yang ketiga, ekspor dan import, yang di mana ekspornya lebih tinggi daripada importnya, dan yang keempat, pelaburan, influx of pelaburan, company-company besar itu banyak di dalam negara kita. Tuan-tuan perasan tak? Awal tahun, daripada tengah tahun lepas sehingga tengah tahun ini, setahun, Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi kita pergi ke luar negara, objektif utama dia adalah mencari pelabur. Termasuklah antara bercakap dengan Microsoft, bercakap dengan Boeing, bercakap dengan bercakap dengan Microsoft, Tesla umpamanya, pelbagai company yang datang daripada Amerika, daripada daripada Jepun, daripada Korea, daripada China, daripada negara-negara lain datang ke dalam negara kita. Dan
fundamentally yang kita buat pada waktu itu, kita ubah polisi. Kita commit dalam the green energy, menyebabkan ramai pelabur-pelabur daripada luar ini berminat untuk melabur di dalam negara kita. Hasilnya, realisasi pelaburan tersebut berlaku setelah mereka dump mata wang. Sebab kita dah tahu tahun lepas, awal tahun ni kita dah tahu dah bahawa mata wang US akan kena dump. Sebab US memang kata dia akan potong interest rate untuk mengekang inflasi yang semakin meningkat US. Kita dah tahu. So, soalan dia, kalau kita dah tahu mata wang tu akan menurun, kita tahu pelabur akan jual USD, kita nak pelabur itu beli beli mata wang kita. So, kaedahnya macam mana? Kita kena tarik pelabur dahulu. Sebab itu PM dia sibuk cari pelabur. Setahun ni dia bergerak-gerak-gerak cari pelabur masuk. So, by the time pelabur masuk, by the time pelabur masuk, bila mata wang USD diturunkan, pelabur mula beli mata wang kita. Now, dia kata, is kalau jatuh tu kerana luar, naik ni pun kerana faktor luar juga. Ya, yeah, faktor USD menurut memotong mata wang, dia punya interest rate tu satu hal. Tetapi kalau kita compare mata wang kita, kita compare dengan mata wang negara-negara Asia serantau. Okay, yang pertama saya buat comparison. Semua saya tak boleh tunjuk kat sini lah sebab saya tak buat sistem dah kan. Kalau kita compare mata wang US kepada semua mata wang major currencies, memang mata wang US menurun. Kita tak nafikan benda tu. Memang mata wang US sekarang melemah against all major currencies, including Euro, Pound Sterling, including Singapore, Brunei, Indonesia. Saya compare dengan Thai Baht, semua yang major, in fact almost all currencies US memang menurun. Tetapi kita compare pula Malaysian Ringgit against all these currencies. Saya compare dengan Indonesia, saya compare dengan Singapore, saya compare dengan Brunei, saya compare dengan even Pound Sterling, saya compare dengan USD, saya compare dengan Euro, saya compare dengan Jepun. The only one yang tak signifikan kenaikan dia adalah bila compare dengan Jepun. Jepun je dia punya mata wang tu mengukuh. Dia tak menurun, dia tak menaik, tapi dia stabil against kita. Mata wang lain against kita semua menurun, tuan-tuan. Mata wang lain against kita, semua mata wang lain menurun. Soalannya kenapa? Sebab itu saya kata tadi, bila pelabur itu nak decide nak beli mata wang, dia tengok mata wang mana dia nak beli. Dia tak nak beli baht, dia tak nak beli Singapore dollar, dia tak nak beli itu. So dia beli Malaysian ringgit. Di situlah kita nampak pengukuhan Malaysian ringgit. Kenapa dia nak beli Malaysian ringgit? Itu timbul persoalan. Kan saya kata tadi, dia dump tu, kejatuhan itu seluruh dunia memang nampak USD melemah, dia menaik. Okey, kita tak menafikan itu external factor. Tetapi ada satu lagi yang walaupun semua tak nampak, iaitu kita against other major currencies. Kita semua positif. Even Singapore pun ada tiga currency saya tengok tadi yang dia negatif. Dia kalah. Salah satunya adalah Malaysia. Kan, salah satunya adalah Malaysia. Against US dia menang, against ni dia menang, against Malaysia dia kalah. Dia mata wang dia menurun. Indonesia menurun, Thai Baht menurun, Brunei menurun, Pound Sterling menurun, Euro menurun, USD tak payah cerita lah menurun. Maksudnya Malaysian punya ringgit getting stronger against stronger, not only against USD, against all the major currencies kecuali Jepun. Kecuali Jepun. So pada waktu itu kita tanya soalan, kenapa? Okay, kalau against currency betul lah, external factor kita tak nafikan. Tetapi all major currencies ni, itu vaksin dulu. Kalau all major, kalau against major currencies ni, sebab apa? Di situ kita nampak bila kita kaji, it's internal. Satunya disebabkan oleh kestabilan politik. Keduanya disebabkan oleh pelaburan asing. Ketiganya ekspor kita mengukuh. Ekspor kita mengukuh, tuan-tuan. Dia masih tak stabil, tak adalah rancak, tetapi disebabkan oleh pelaburan. Yang keempat, pelaburan luar masuk ke dalam Malaysia ni mengukuh, menyebabkan negara kita stabil. Pelabur yang apa, pembeli mata wang ini, dia berminat untuk melabur, apa orang kata, untuk melabur dalam mata wang sementara menunggu US recover. Itu dia hakikatnya. Kan, itu dia hakikatnya. Tak, unless you give me, can give me other data, data yang sebaliknya. Kan, unless you can give me and data yang sebaliknya, apa? Apa yang you boleh nak jawab tentang persoalan tersebut? Right. Itu berkaitan dengan apa orang kata, mata wang kita, mata wang kita, pengukuhan mata wang kita dan faktor-faktor ekonomi yang membawa kepada pengukuhan pembelian mata wang tersebut.
Of course orang pun takkan puas hati lah kan. Of course dia takkan puas hati kan? Kita bagilah data macam mana sekalipun, dia takkan puas hati. Itu normal. Bagi saya tak ada masalah. Unless I can prove otherwise, then tak apalah. Oh ya, saya lupa nak bagi tahu. Rupanya kita tak tengok jumlah harga. Ingat tak dulu masa kita kata penyelarasan subsidi diesel, rupanya inflasi kita telah menurun daripada 2% kepada 1.9%. Kan kita punya, itu pun salah satu faktor lah. Satu faktor iaitu inflasi, kadar inflasi kita yang terkawal. Yang terkawal itu menyebabkan pelabur juga berminat untuk melabur di dalam negara kita against all the major currencies. Saya dah compare tadi dengan Brunei, saya compare dengan Singapore. Singapore dia ikut Brunei ya. Saya compare dengan Thai Baht, saya compare dengan dengan Indonesia, saya compare dengan China, saya compare. The only mata wang yang nampak macam tak tergugat adalah Yen, Jepun. Okay, itu the only mata wang yang saya nampak dia tak tergugat. Okay, habis kat situ. Itu berkenaan dengan mata wang kita lah. Kalau nak menjawab soalan-soalan.